Oke guys, di video kali ini saya bakal mereview salah satu game terbaik dari NetEase yang akhirnya sudah rilis global dan langsung ranking 1 guys. Ini terbukti bahwa game ini seru atau bagus dimainkan ya. Dia mengalahkan Mobile Legends dan game-game yang lain. Nah, kira-kira apa nih gamenya, gimana gameplaynya, grafik ataupun story-nya, langsung aja kita review. Oke dia guys, itu dia NetEase Games dan ini dia guys, Eggy Party. Nah, saya sudah sempat review game ini ya waktu belum rilis global dan sekarang sudah rilis global yang tentunya udah lebih bagus lagi ya guys karena udah rilis global. Nah, ini ranking 1 guys ya. Menandakan bahwa game ini keren, jadi gameplaynya itu fun ya, kayak Stumble Guys atau apa yang kalian lebih kenal ya, Fall Guys ya, seperti itu. Tetapi ada perbedaan sedikit lah ya. Oh, ternyata harus loading, harus download lagi guys ya. Nggak apa-apa, kita download lagi, ganti wajah. Oh, kita bisa ganti wajah guys di sini atau ganti avatar kita. Oh, ini pencuri guys, ini semangat terus. Warna pakaian kayaknya merah bagus guys. Kayak gini aja guys, semangat. Tapi tetap harus nunggu download ya, nggak apa-apa. Kalau kalian lihat di Playstore ya, ini ranking 1 guys. Terakhir gua lihat juga ranking 1, nggak tahu sekarang ya. Tapi kayaknya sih melihat dari gameplaynya ini bisa ranking 1 lama ya. Kayak Stumble Guys juga sempat ranking 1 lama, lumayan lama guys. Dan ini sudah official release ya, itu untungnya. Official release, jadi kita nggak perlu takut gitu ya. Ada pembatasan akses atau misalnya harus pakai VPN dan lain-lain gitu. Tidak perlu takut hal demikian ya. Oke, ini ya, para Eggy punya skill pamungkasnya masing-masing guys. Oke. Jadi tiap karakter kayaknya ada skill-skill ya guys. Mulai pesta. Tapi memang fun banget guys ya, kalau kalian lihat grafisnya, soundnya, gameplaynya juga itu fun banget. Nah, stage 1, stage 2, jadi ada 4 stage dan akan tereliminasi sampai terakhir guys. Nggak tahu ya kalau di Eggy Party itu namanya apa ya untuk nama. Nah, ini masih polos semua guys, ini bisa saja ada bot atau masih newbie guys, belum ada skin yang bagus. Coba kalian lihat guys, yo, bodoh banget guys. Nah, itu kan ini lebih ke race ya. Okay. Uts, ngebut. Udah bahasa Indonesia lagi lah guys. Fun banget guys. Ya mirip-mirip Stumble guys lalu lah. Tapi yang terakhir gua review belum ada kayak Twitch. Buset guys. Langsung finish dong nomor 1. Lolos stage, itu stage pertama lolos dan mungkin ini akan ke seleksi setengah mungkin guys ya. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman ya yang lain bisa lanjut sih. Stage selesai. Berarti ini fix masih lawan bot guys. Soalnya kalau misalnya nggak lawan bot, harusnya kita nggak bisa lanjut seperti itu ya. Kita harus lihat selesai guys. Kotak lompatan. Ini lebih ke race ya, lebih tepatnya guys. Kalau misalnya kayak Stumble Guys dan lain-lain kan ada mode-modenya ya. Walaupun kebanyakan race juga. Oke, kalau ini lumayan di belakang kita guys. Oh, bisa double jump ya. Oh, kok nggak bisa? Tadi bisa.
Lihat, belakangan dong. Kita bisa bopong teman, guys. Kalau lihat dari ini sih wajar ya di nomor satu. Cuman apakah akan bertahan atau enggak ya nggak tahu juga, guys. Wah gila, ada portal dong. Lah ngapain yang nyangkut, guys? Itu kan bot ini. Kalau bukan bot seharusnya nggak bakalan nyangkut, guys. Nah itu kan ah. Nomor 2 ya, guys. Nomor 2 dong karena nggak ada kotak, guys. Kita bisa lewati lagi. Lanjut tuh kan. Kalau misalnya dia harusnya nggak bisa kalau misalnya main asli ya. Oh, tapi ini sebenarnya sudah ada skin-skinnya, guys. Kok tadi nggak muncul ya? Bisa saja orang-orang yang tersisa ini adalah orang-orang yang bukan bot, guys. Tapi nggak tahu juga ya. Kayaknya bot juga ya. Nah ini gimana ya? Ini saling-saling abut area ya, guys. Kita bisa ambil sampai waktu yang ditentuin. Siapa yang paling banyak dia yang menang, guys. Kalau ini main tim, ya kan? Itu kan kelihatan banget bedanya, guys. Kelihatan banget bedanya. Perpanjang. Ya, kalau ini main tim, guys. Wah, oh di atas bisa juga ternyata, guys. Nyantai dulu nggak sih? Gue ketinggalan jauh banget nih. Wow, bisa gitu. Kalau ini bisa mukul ya, ya kan? Kelihatan banget bedanya. Ini bot. Jadi kayak pangolir di Dota ini, guys. Dia ngelinding gitu. 3, 2, 1. Ya. Kalau stage lagi, guys. Dan ini mungkin stage terakhir, guys. Sepuluh per 10. Nah, itu kan bisa 5. Dan ini stage terakhir seharusnya, guys. Pulau patah hati. Bagaimana lagi ini? Mari kita lihat. Pulau patah hati bagaimana? Mana ini ya? Gue belum pernah sampai sini, guys. Level terakhir adalah laga pemungkas yang terjatuh dari platform akan tereliminasi. Berusaha untuk bertahan hingga akhir. Dalam duel pakai skill pemungkas. Ini pakai darah ya, guys. Ya, ini pakai darah ya. Bisa 5 dong, guys. Ada skill pemungkas. Oh, itu kan. Pakai darah nih, guys. Tapi kita nggak bisa mukul biasa ya. Lah, kok mengecil? Oh iya, ini Battle Royale, guys. Woi. Oh, lalu dia akan menyempit-menyempit, guys. Coba lihat areanya akan menyempit-menyempit. Seru juga ini, guys. Sisa satu, guys. Dan menang, guys. Kayak gitu. Seru juga ya. Ini ya nggak terlalu seru karena lawannya bot. Tetapi kalau lawannya bukan bot, pasti seru, guys. Oke? Nah, gitu aja untuk videonya. Jika kalian suka, silahkan like. Komen di bawah kalau ada saran, pertanyaan, request, dan kritik. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.